Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita sedang di Masjid At-Taqwa Paciran Lamongan. Dan dulu masjid ini adalah masjid tiban dari pintunya Masjid Sunan Sendang Dhuwur. Dan sekarang sudah dirombak. Coba untuk lihat dalamnya bagaimana kemegahannya. Kelanjutannya dan jangan kemana-mana. Menikmati keindahannya Masjid At-Taqwa Paciran Lamongan. Nah, kita bisa bersantai di sini. Nanti kita bisa memandang kolam yang sangat luas sekali. Kolamnya di sini juga ada kolamnya. Luas banget pokoknya. Nanti saya lihatkan ya, kolamnya yang nomor satu sedunia pokoknya, kolam terbesar. Jadi kolamnya Masjid At-Taqwa ini yang number one. Nah guys, kita akan menuju ke dalam. Kita menyimak-nyimak. Oke, kita menyimak-nyimak ke dalam. Oke. Menyimak-nyimak. Sip, bentar nih, kurang. Kita bisa minum. Minumnya ini gratis. Kita bisa ambil. Oke lah. Bisa gratis. Ini gratis guys. Nah, kita minum gratis. Sudah disediakan.
pengayomanku. Ini adalah kolamnya. Kolamnya yang terbesar sedunia, guys. Kolam terbesar sedunia. Luas banget. Coba lihat ya. Nah, itu. Jadi kita bisa lihat kolamnya besar sekali. Kita zoom sedikit. Nah, itu kolamnya di sana. Oh, mantap guys, kolamnya besar kan? Bisa bersantai di sini, duduk-duduk sambil menikmati sunset dari Masjid At-Taqwa Paciran ini, guys. Nah, kita duduk-duduk santai, memandang alam dan kolam terbesar sedunia ya. Ini kolamnya, bukan akuarium. Mungkin Anda yang merasa terhapus. Dan yang di sana itu adalah kawasan Tanjung Gombong Bed Resort. Itu yang di sana itu, guys. Senangnya wis ono. Nanti digabung gitu, guys. Bisa nyantai, nginap-nginap di sini kalau memang nanti perjalanan untuk refreshing. Sekarang mungkin lagi pandemi, suatu saat nanti Anda bisa kesini ya. Semoga cepat berlalu pandeminya, bisa jalan-jalan kesini ke wisata lama. Nah, ini dari posisi aku ada di sebelah timur di Serambi Muka.
ini guys, karena waktunya sudah sangat mepet, dahulu mau maghrib, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.